Kejadian matinya lampu di sepanjang jalan Imam Bonjol, Kecamatan Pontianak Selatan, Rabu malam, tidak menyurutkan umat muslim di kawasan tersebut mengurungkan niatnya untuk sholat tarawih berjamaah di masjid. Seperti yang terlihat di Masjid Raudatul Jannah, Kampung Bansir ini, sholat tarawih berjalan dengan kusuk walau hanya diterangi dengan lampu emergensi. Mati lampu ini tadi setelah sholat maghrib. Jadi setelah sholat maghrib mati sampai sekarang. Di masjid pun ada mesin tapi rusak. Sampai sekarang belum selesai betulkan. Jadi agak terganggu lah. Biasanya semua makmum dengar dari imam. Karena ini imam kurang kedengaran maka kurang jelas sampai makmum belakang. Khususnya sab perempuan. Selama Ramadan 1434 Hijriah, kejadian mati lampu saat berbuka hingga waktu tarawih tiba di kawasan Kampung Bansir ini terjadi sudah 3 kali. Menurut pantauan Katulistiwa TV, kejadian mati lampu juga terjadi di kawasan Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Jalan Haji Rais Ahrahman, Kecamatan Pontianak Barat. Adenana, Katulistiwa TV, Pontianak.